hubungan Lesti Kejora dengan Rizky Billar memang tak bisa dipandang sebelah mata. Meski belum diketahui kapan, Lesti dan Rizky Billar berencana akan segera membawa hubungan mereka ke jenjang pelaminan. Keseriusan Rizky Billar, Lesti untuk dijadikan istri kini mulai sudah terlihat. Rizky Billar dan Lesti mulai sering membicarakan masa depan jika diwawancara oleh awak media. Bahkan meski belum menikah, Billar sudah memiliki gambaran ideal rumah tangganya nanti dengan Lesti. Masalahnya, Rizky Billar ingin Lesti berhenti menyanyi jika benar-benar ingin menjadi istrinya. Keinginan ini pun sempat dikonfrontasi oleh Lesti yang tak terima masa depannya disetir oleh Rizky Billar. Namun, keputusan Rizky Billar nampaknya sudah bulat. Lesti Kejora yang tak mau mimpinya sebagai penyanyi dihalang-halangi sempat menangis minta pengertian dari Rizky Billar. Isak tangis Lesti Kejora dilarang menyanyi oleh Rizky Billar usai menikah tampaknya sudah sampai ke telinga sang ayah. Padahal, selama ini dengan menyanyi, Lesti Kejora bisa angkat derajat keluarganya. Terlebih lagi, sang ayah begitu membanggakan bakat sang anak. Mau tak mau, kesedihan Lesti Kejora membuat sang ayah ikut angkat bicara. Seolah menyetir sikap Rizky Billar yang bahkan belum jadi mantu, ayah sang biduan tak ingin sama sekali anaknya direndahkan. "Kalau masalah itu, saya nggak terlalu banyak yang diharapkan," kata Endang. "Cuma saya pinginnya lihat dia bahagia. Nggak mau saya dia disakitin orang. Saya nggak mau dia direndahkan orang," lanjutnya Endang Mulyana, ayah Lesti Kejora. Seperti orang tua pada umumnya, Endang Mulyana hanya ingin anaknya bahagia dan tak disakiti siapapun. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Jangan lupa untuk terus kawal Lestar sampai halal. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.